Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawil Kirami. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu PT atau perusahaan, PT Hens ABC. PT Hens ABC tersebut dulunya itu dikenal sebagai CV atau Central Food. PT tersebut juga memproduksi makanan dan juga minuman. PT tersebut adalah salah satu anak dari perusahaan multinasional Amerika Serikat. PT tersebut didirikan pada tanggal 16 Februari 1974, sekitar 47 tahun yang lalu. Visi dan misi dari perusahaan tersebut adalah berkomitmen dalam pelanggan dan perusahaan, selalu berusaha untuk berinovasi dalam produk yang dijual serta menambah jaringan pemasarannya, dan juga menjadikan perusahaan makanan dan minuman yang unggul dalam inovasi, mutu, dan nilai. Dan juga produk-produk unggul yang diproduksi oleh PT tersebut, yaitu seperti kecap ABC, sambal ABC, saus tomat ABC, dan juga sirup ABC, yang biasanya mudah kita dapati, seperti di warung-warung terdekat, minimarket, dan juga supermarket. Perusahaan tersebut juga memiliki metode manajemen tersendiri, yaitu by objective MBO. Hens ABC memiliki beberapa departemen, antara lain finish departemen, technical service departemen, supply chain departemen, sales departemen, dan marketing departemen. Adapun masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut atau PT tersebut, yaitu di mana masalah yang sedang dihadapi indirect procurement, di mana objektif indirect procurement belum jelas secara terstruktur. Baik, sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.